Shopbox atau tidak ya. Drone ini harganya sekitar di bawah 300-an. Saya akan mencoba menerbangkan hujan ya. Drone ini waterproof atau tidak ya. Kita coba langsung nerbangin aja ya. Kita coba ya. Lumayan ya, kita coba cemplungin ke air ya, kita cemplungin ya, cemplungin ke air ya, ternyata dia cukup waterproof ya. Kita cemplungin lagi ya. Drone ini cukup agak kuat ya, untuk pemula ya, untuk belajar drone itu mungkin bisa saya rekomendasikan drone ini ya, dan belum altitude hold juga nih, untuk waterproofnya ya. Ternyata drone ini cukup waterproof ya, saya cemplungin ya, saya naikin lagi ya, cemplungin lagi ya, naikin ya, lumayan stabil ya untuk drone nya ya, cemplungin lagi ya, sudah waterproof ya. Nah, seperti ini untuk waterproof nya ya, drone nya sudah cukup. Kita coba untuk flip ya. Ini dalam keadaan hujan ya. Ya. Kita coba cemplungin lagi ya. Terus ini ya, nggak lumayan-lumayan lagi. Emang drone ini sudah waterproof ya. Waterproof ya, untuk pemula bisa rekomendasi drone ini, dan drone ini belum altitude hold ya, yang pasti ya. Coba kita flip lagi ya, kita coba flip lagi ya, kita flip ya, saya cemplungin lagi ya, ke air lagi, cemplungin lagi, nah cemplungin lagi, kita naik lagi, ini sudah waterproof ya. Nah, untuk kecepatan sudah lumayan okay ya, untuk pemula bisa saya saranin drone ini yang cukup kuat, stabil, harga wah 300 ya. Kita cemplungin lagi, kita naikin lagi, kita cemplungin lagi ya. Nah, naik lagi, kita cemplungin lagi ya, naik lagi ya, itu takut dengan air, kita coba flip ya, kita flip, flip. Drone ini lumayan stabil dan harga yang cukup murah ya. Enak banget ya untuk dimaininnya ya, untuk para pemula yang coba saya rampingin dengan drone ya. Ini cukup stabil dan cepat ya. Kita coba cemplungin lagi ya, kita naikin ya. Asik untuk drone harga di bawah 300 sudah waterproof ya, yang mahal belum tentu waterproof ya. Si kakaknya itu adalah JJR CH36 kalau nggak salah ya, itu juga sudah waterproof ya. Mungkin cukup sekian ya, dan mungkin agak ringan ya. Saya menggunakan baterai ya, mili ampere ya, atau bisa disebut dengan belah MAH singkatannya ya, seperti ini. Kita
Prof H8 ini. Dari saya, jika menyukai video ini, ketik like, dan ingin melihat video-video asik lainnya dari saya, jangan lupa klik subscribe ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat beristirahat.